makan bergizi gratis ini di angka 7.500. Tidak ada, ya. Sekali lagi, untuk generasi muda, untuk anak-anak kita, kita tidak boleh pelit. Sama seperti kemarin yang ada di Sentul. Apa? Sama ya? Sama, 14.900. Nanti ini kan berjalan sampai Oktober. Tiap hari menunya beda. Nah, ini kita pastikan sekali lagi kosnya di antara 15 ribuan itu. Jadi sekali lagi ya, tidak ada yang namanya anggaran makan siang, makan bergizi gratis ini di angka 7.500. Tidak ada, ya. Sekali lagi, untuk generasi muda, untuk anak-anak kita, kita tidak boleh pelit. Dan buktinya tadi anak-anak kan juga senang makanannya habis, senang susunya juga, yang biasanya dibekalin ibunya dari rumah, nggak dimakan, di sini dimakan. Karena makannya mungkin enak ya, bareng-bareng sama teman-temannya, jadi suasananya beda juga. Mas, sudah termasuk susu ya? Sudah termasuk susu ya, sudah termasuk susu. Nanti misalnya, nanti kan akan kita coba, setelah ini mungkin saya coba di Surabaya. Surabaya juga udah jalan. Mungkin di tiap kota kosnya beda, itu nggak masalahnya. Nanti ada penyesuaian, mungkin di menu ayamnya, di menu sayurnya, atau mungkin diganti telur, diganti ikan, tergantung komoditas di setiap daerah, ya. Bagus, anak-anak soalnya juga suka, ya apa ya, memudahkan, meringankan orang tua. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya, karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.